괜찮아. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Halo teman-teman, gue Blikir dan aku di sini Mr. Han. Ada di video kali kita bakal nge-reaction video random kiriman dari kalian lagi nih ya teman-teman ya. Boleh. Yap, untuk video random sini itu cepet banget ya untuk reaction ya. Jadi ya, aku hampir bisa tiap hari nih untuk reaction video-video kiriman dari kalian ya kan. Oke, gak usah berlama-lama lagi nih, langsung aja kali kita masuk reaction videonya. Kan seperti biasa nih, pastikan ya klik tombol subscribe yang ada di bawah ya beserta tombol loncengnya. Jadi kalau kau update video baru, kalian bakal langsung dapat notifikasinya. Oh iya, jangan lupa di like juga guys untuk setiap videonya aku reaction ya. Makasih. Oke. Okay. So, langsung jadi masuk reaction videonya kan. Let's go. Oh, tuan muda guys. Oh iya, tuan muda baru ya. Oh, yang warna biru. Aduh. Wandamu pada asik. Oke, mantap. Baru video pertama kita udah disuguhkan sama yang cantik-cantik ya guys ya. Gak cuman bes tuan mudanya yang ganteng, tapi ladies-besnya juga cantik kali ya. Pika-pika. Baru video pertama loh, udah dikasih yang cantik ya. Nice. Waduh. Apa nama grupnya ya? Aku lupa guys. Wah, ngeri ya, langsung deres guys airnya tuh. Wah, mantap ya. Yang mana awalnya itu mampet ya guys ya, penuh dengan sampah ya kan, dimana air aja nggak bisa ngalir lagi. Ini sekarang udah bersih ya kan, airnya pun bisa ngalir ya. Streknya jauh lebih bersih lah daripada yang sebelumnya ya. Kegiatan anak muda yang positif ini ya, keren-keren. Good job. Wajur Lambo ya. Wah, ngeri ya. Sangar. Terlihat berantakan, terlihat rondolan. Waduh, tapi ini Lambo ya. Tetap aja ini supercar ya guys ya. Meskipun bentukannya, ya gimana ya, lumayan rondolan, lumayan kacau kayak gitu ya. Tapi tetap aja ini super-super bertenaga ya. Di jalan udah pasti jadi pusat perhatian guys. Wah, ngolosot itu tutupnya. Apa nih? Wajir. Wah, apa guys? Waduh. Bisa gitu. Jogetnya malah kayak gitu ya. Ini tuh memanfaatkan, sorry ya, maaf nih, memanfaatkan perutnya yang lumayan besar tadi guys. Jadi jogetnya itu kayak gimana, kayak unik kayak gitu ya. Kenapa perutnya aja guys yang goyang-goyang, yang lainnya gak terlalu goyang ya. Memanfaatkan ya guys ya apa yang ada di diri kita ya. Mungkin itu dilihat orang kekurangan, tapi malah bisa jadi kelebihan untuk kita guys. Keren-keren. Tornado eh. Wih, anjir. Ada petirnya. Mah iya. Wih, ngeri juga guys. Ketika Yodora plus Vale disatukan. Betul. Ketika dua karakter itu bersatu, udah guys, kayak gini yang bakal terjadi sama dunia ya. Badannya bener ada, tapi tornadonya editan. Ya tahu bang, aduh langsung di ulti ya. Sebenarnya aku udah tahu juga ya guys ya, kalau sebenarnya tornadonya yang editan ya. Indah banget cuy lah. Malah indah tornado ya, kayak gitu malah dibilang indah ya. Ini cakulnya. Wih, wancur lokasinya keren banget ya. Keloknya itu loh. Oh ini ambulan guys, tuh ngekor ya dia ya. Was, cumi-cumi darat. Oh, anjir pada ngekor ambulan guys. Tuh. Wush. Ngeri. Oh itu pickup ikutan juga tuh, waduh.
saling ngekor ya kan, saling tempel-menempel, apalagi ditambah dengan kelokan yang aduhai banget guys untuk dilewati ya. Bus gunung lintas Medan beras tagi, nggak ada obat, apalagi saling tempel. Ah betul, momennya tuh kayak asik banget lah dilihatnya ya. Balap tapi ada ambulan tetap diutamakan. Yap, ambulan tetap harus diutamakan guys. Untuk saling tempel nggak apa-apa ya guys, yang penting jangan mendahului ambulannya ya, tetap harus diutamakan guys. Seperti bus di India, banyak aksesorisnya. Betul, aku juga tadi ngiranya itu bus Pakistan ya guys ya, dimana banyak aksesoris kayak gitu ya. Ternyata busnya Sumateraan guys. Waduh, expand dong. Mantap. Kids Panda ganteng lagi beraksi ya guys ya. Kenapa aku sebut yang ganteng? Karena ini bukan yang versi cemong kayak gitu ya. Karena jujur aku kurang suka sama yang versi cemong guys. Ya selera masing-masing lah ya. Bener juga ya. Mencari yang paling gasru. Oke. Oh Kids Panda. Tapi yang cemong ya. Boleh sih gasruknya sih. Oke, gasruk dikit-dikit lah ya, tapi nggak sampai gasruk banget. Oke. Jalur hati-hati. Oke, jalur hati-hati. Terus siapa nih? Moon Ice kah? Tunggul Jaya ya. Wah, waduh, momennya. Oke, pelan-pelan. Oke, tetapi tetap membasuri ya. Ngeri sal, ngeri-ngeri. Ngeri. Basuri tetap nomor satu ya. Oke. Oke, ada satu lagi nih. Waduh. Awas, Blackpink, awas. Oke, ya ini lebih kalem sih. Mantap. Sampai masuk ke dalam aspal. Loh, apa nih? Bentas. Oke, wih suspensinya. Waduh. Wow. Bener sampai masuk dalam aspal. Gasruknya bikin greget. Oke. Oke, ini turun dari kapal, guys. Aduh. Wah. Wah, udah sih itu sih. Pelan-pelan. Wah. Ngeri. Anjir Gunung Harta ya. Oh. Asli ngeri-ngeri sedep ya. Oke. Selamat tapinya guys. Dan ini juara gasruknya. Oke, ini juara gasruknya. Wah, anjir kalau ini sih. Mode chaper banget ya. Waduh, banyak sampai kayak gitu loh. Anjir sampai kayak gitu cuy. Gila. Anjir. Wah kalau yang terakhirnya tadi beda lagi guys, agak lain lagi ya. Ini kayak cuman bumpernya doang yang gasruk ya, tapi spakbornya juga ikutan gasruk guys. Wah kalau ini sih udah disengaja gasruknya. Polisi tidur, lewatin gua berani nggak? Waduh, berani kalau mobilnya pakai air sus? Ah betul, yang penting air sus guys, biar bisa santuy aja kan ketika ngelewatin sesuatu yang tinggi ya. Nggak ada masalah ya. Easy. Yang penting gaya dulu ya kan. Walau tidak berguna dan tetap mengutamakan gaya. Motor terala itu motor apa sih kak? Motor terala ya, oke. Agak ceper banget gitu ya. Motor yang dipendekin itu loh, yang kalau misalkan kena polisi tidur tuh ngegesruk gitu. Ngegesruk. Betul. Aduh. Tanpa standar loh ini loh. Bisa berdiri kayak gitu guys. Iya bang, iya ampun sepuh ampun ya. Ini udah yang paling gasruk. Ini udah guys juaranya ya. Biar apa? Biarin. Ah betul, biarin aja udah. Sampai gasruk, sampai ke mesin-mesin juga biarin ya. Polisi tidur, sebaiknya jangan terlalu gegabah. Santuy ya kan ketika melihat polisi tidur ya. Kalau bisa diangkat lah sama motor-motornya. Kalau tambal ban gimana? Pusing mikirin cara tambal bannya lagi ya. Aduh.
terserah abang-abang yang punya lah ya, terserah sepuhnya aja guys ya mikirin ya, gak tahu kita gak harus mikirin kayak gini guys. Oke teman-teman, mungkin sampai disini saja untuk video kali ini ya. Terus sebanyak mungkin donator. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Arigatou.